Kita nak berbicara mengenai satu topik yang menarik juga. Ini berkaitan dengan suara kemanusiaan. Bagaimana sebuah NGO menggerakkan satu kempen dan juga semangat besar-besaran supaya anak-anak kita ni tidak terjebak dalam aktiviti-aktiviti yang tidak sihat, terutamanya dalam hal penyalahgunaan dadah sendirilah. Okay, baru-baru ini pun ada AADK kan memaklumkan tentang penyalahgunaan dadah di kalangan hampir 1,709 melalui saringan, 178 saringan kawasan yang berisiko tinggi ini. Okay. Agak membimbangkan Syaril kalau lihat pembabitan anak-anak remaja belia ini dalam najis dadah ini. Jadi untuk itu kita bersama, kita nak bersama dengan saudara Khai Aziz, President Drug Free Youth Malaysia. Apa khabar tuan? Baik. Alhamdulillah. Banyak benda yang nak cerita hari ini. Betul. Banyak ni kalau tak sampai esok tak biasa. Yeah. Cik Khai pun macam belia juga kita tengok kan? Kita nak dekat dengan belia itu sendiri kan? Okey, kita cerita dulu Drug Free Youth Malaysia ni. Mungkin saya sendiri pun pertama kali juga baru dengan NGO. Betul. Peranan NGO ni Drug Free Malaysia ni memang baru. Kita baru 8 tahun sebenarnya. And banyak lagi perjalanan kita nak buat. Lepas tu kita dah banyak buat program-program anti dadah, pencegahan ke sekolah-sekolah dan PPR dan community. And tapi masih belum dieksposkan besar-besaran lah. So kita pun perlukan bantuan untuk dieksposkan besar-besaran. So that's why kita, and then kita punya aktiviti kita banyak menggunakan muzik, teater, benda-benda kreatif art lah. Kreatif art. So budak-budak ni suka dengan benda-benda yang kreatif. So kalau kita nak sampaikan ceramah melalui cakap-cakap dia, diorang tak boleh nak terima. So kita buat melalui muzik. Maksudnya NGO ni berusaha memulihkan mereka yang dah terjebak ataupun mereka yang baru terjebak atau mereka yang tak terjebak. Sebenarnya kita punya fokus is remaja ataupun belia yang berisiko. Belum terjebak lagi. Baru nak cuba, baru nak tahu tu kita try nak tarik doang lah. Jangan try lebih berat lah. So kalau dah lebih berat tu kita akan refer pada NGO yang boleh menguruskan rehab lah semua. Macam kita nak tahu kan mereka di kalangan berisiko itu, mungkin kita melihat dari segi lokasi mereka, penempatan mereka atau bagaimana untuk mengesan? Salah satunya itu adalah cara kita nak tahu remaja tu tinggal di kawasan berisiko, so mungkin dia akan jadi terlibat dengan jadi remaja yang berisiko. So kalau boleh kita targetlah kawasan-kawasan yang macam tu. So setakat ni kita lebih fokus pada Lembah Subang, PPR Lembah Subang. So sebab kita punya center dekat situ, that's why kita pilih kat situ supaya kita boleh fokuskan pada diorang dan bawa diorang ke program-program yang kita ada kat situ. So, setakat ni kita ada kelas muzik kat situ, kelas teater, kelas usahawan. So kita tarik budak-budak tu untuk join kita. Dan Alhamdulillah sebagai daripada mereka sekarang dah mengikuti program dan mereka dah bebas daripada dadah. Efektif sendiri. Itu adalah salah satu cara pendekatan yang kita buat lah. Program-program yang sebut tadi, kalau kita tengok bidang seni dekat luar pun ada, tapi nak menyuntik semangat untuk mereka jauh daripada dadah tu, elemennya macam mana? Kalau kita dengar tadi, elemen liriknya, apa macam mana elemen tu? So elemen kita gunakan macam lebih pada performing arts, music. So dia lebih pada practical. So dia nak, kita nak dia involve dengan kita sebab satunya cara kita kena ada trust dengan diorang. So kalau kita tak ada trust, diorang takkan takkan join kita lah. So that's why kita mulakan dengan music. Dengan music dulu, lepas tu baru kita masuk elemen-elemen lain lah. Rohani, kesihatan, semua kita masuk art. Bagi mereka percaya dulu. Percaya dulu. Sebab ini kita susah nak pakai percaya diorang. Diorang takkan tengok kita pakai kot, pakai tie. Diorang takkan pandang kita. Lepas tu dia tahu kita ni orang yang corporate ke apa kan, dia tak nak lain. So bila kita cakap kita punk lah, kita hardcore, kita metal, kita underground, okey dia orang cakap okey kita nak join lah. So lebih pada tu, so kita kena jadi macam spy lah sikit. Jelas sebut pasal punk tadi, ambil buku tu sekejap. Abang ni hebat ni, dia pernah tulis buku ini memang kisah pribadi abang. Saya tulis buku tu perjalanan saya dalam band saya selama 20 tahun main band. Saya dah travel sampai luar negara, record label di Netherlands, di Switzerland, di France. Saya ada record label sana dan saya dah tua satu Europe dan seluruh Malaysia. Dan melalui saya punya kejayaan ni, saya bukukan dan jadi inspirasi kepada anak-anak muda supaya main muzik tanpa substance lah, tanpa gejala-gejala dadah tu semua kita tak nak lah. Betul. Kebanyakannya persepsi masyarakat kadang-kadang yang terlibat dengan muzik ini yang lebih kepada lebih mudah sebenarnya untuk mendekati sebab ini memang ini dah jadi adat lah daripada lama dulu. Bila main muzik je kita fikir kita nak main dadah. So
Itu saya punya idea, cakap okey kita main muzik dan kita tak nak ambil darah sebab ada satu movement yang besar di seluruh dunia yang pemuzik semuanya menolak dadah dan kita percaya pada kehidupan positif, berbahasa dadah, positive mental attitude, drug free youth, poison free, straight edge. So ada satu movement yang menggalakkan pemuzik lari daripada dadah. Saya yakin pastinya pihak ADK dan sebagainya, Ahmad, berterima kasih juga kepada DFYM sebagai salah satu pada NGO yang membantu juga untuk mereka menjalani proses pemulihan mungkin, pencegahan. Saya bekerja rapat dengan anti dadah di Selangor. So saya bekerjasama dengan dia oranglah untuk membantu remaja-remaja berisiko yang di kawasan Selangor lah. So sebab kita belum lagi ada di negeri-negeri lain. So insyaallah for next year kita akan jelajah. So that's why kita nak buat fundraising, kita dah buat video. So saya ada buat video di US, dia orang datang shoot saya, dokumentarikan saya dan kita nak buat fundraising lah untuk tu. Dokumentari mengenai sejarah dokumentari tentang program di bawah Malaysia, sebab kita di bawah naungan satu organisasi yang besar, Drug Free World. So Drug Free World ni ada satu organisasi yang besar, so kita bekerjasama lah. So Drug Free Malaysia fokus pada pencegahan dadah dan menggunakan banyak material yang datang daripada Drug Free World. So fundraising tadi untuk buat dokumentari tu. Dokumentari tu dah ada. Dah siap. Okay. So dana itu digunakan untuk kita tu? Untuk kita nak menjelajah di seluruh Malaysia. Kita nak buat kat Kelantan, Terengganu, Perak, Pahang, sebab banyak seluruh tempat yang belum dicapai lagi lah. So kalau kita nak buat fundraising ni, kita nak pergi ke sekolah-sekolah tu lah. Betul. Ni kalau tengok, ini antaranya tuan Ni yang saya buat sebelum-sebelum ni. Dan Zera, dia punya dia punya trademark dia macam ni. Macam ni kan? Tanah lah. Tanah tidak boleh nanti tanah. Dia dua lah, tanah dadah, tanah rasuah. Tanah rasuah. Tu Iman, dua dalam satu. Betul-betul boleh diterima. Nampak tak? Inilah antara yang maksudnya, antara pendedahan-pendedahan jumpa dengan anak muda, cerita pengalaman sendiri dia lain lain. Dia macam-macam ada pengalaman dia masing-masing, cara dia lain-lain. Tapi lain-lain. Pengalaman Cik Kai sendirilah mendekati mereka anak-anak yang begini kan, yang terdedah kepada Najib Dadah ini sendiri. Jadi bagaimana sebenarnya, apa sebenarnya yang membuatkan mereka jiwa muda, kita memang selalu guna nak ingin tahu, nak mencuba kan? Mostly anak muda jiwa dia rebel, jiwa dia memberontak. Dia nak mencuba sesuatu, dia nak try sesuatu. So bila diorang tak ada aktiviti, diorang fikir benda-benda yang bukan-bukan lah. So apa nak aktiviti nak buat ni? Okey lah, jumpa kawan-kawan yang toxic ni semua kan. Ambil lah, join lah diorang ambil dadah. So kalau kawan dia negatif lah dia, kalau positif lah dia. So kita nak wujudkan setiap persekitaran kita, setiap community kita ada budak-budak yang positif ni yang boleh membantu diorang. So that's why Drug Free Youth ni nak ada di setiap community. So setiap budak-budak yang ada masalah je, ada tempat program nak join je, boleh join Drug Free Youth. So that's why kita start dengan di Oasis dulu. Oasis Sarah Damansara, kita ada center kat situ. So budak-budak datang, budak-budak PPR semua datang, budak-budak rempit, budak-budak punk semua datang untuk enjoy dengan kita. So pada masa yang sama kita suntik elemen-elemen positif pada diorang, cakap dia apa-apa kita buat, apa-apa kita enjoy, kita tak perlukan tu. Kita cool. Kita cool tanpa dadah. Betul. So that's why. So this year kita akan distribute kita punya buku. Buku kita dah translate. Kita nak edarkan kepada anak muda, orang ramai tentang bahaya dadah melalui booklet kita. Ada booklet. This is booklet kita. Kita akan edarkan ni di tahun baru. Di program kita, dan kita nak jelajah dan kita akan edarkan seluruh buku ni di semua pada semua so information tentang dadah lebih tepat dan lebih apa cakap simple, boleh dibaca tanpa macam tak terlalu berat lah untuk budak-budak dan boleh simpan dalam poket semualah. Kata malam ni ada program? Malam ni kita ada program tahun baru. Sempena tahun baru. Kita nak sambut tahun baru tanpa dadah dengan anak-anak muda semua. Anak-anak muda. Dekat mana lokasi? Dekat Oasis Damansara. Dekat Oasis Oasis Discovery Center. So kalau boleh Google nama tempat kita.
Discovery Center. So kita ada center kat sini. Buat kat sini lah mana. Kita ada center kat sini yang di apa diberi oleh apa ni lah Samdabi lah. Diorang bagi kita tempat untuk kita uruskan untuk untuk jaga budak-budak lah yang masalah ni. So kita akan buat. So ada program apa malam ni? Ada band semua ada. Ada band lah. Kita panggil semua duta-duta kita. Okay. Duta-duta kita tadi tu ampan sedikit is one of kita punya duta paling muda. Yeah. Paling muda dia start daripada 13 tahun ke 15 tahun. Okay. Budak-budak dia so sekarang dah besar sikit lah. Uh-huh. Daripada 2 tahun lepas dan sekarang dia dah aktif menjelajah dan dia pun panggil kawan-kawan dia join drug free. So setiap kali konsert dia akan bagi risalah-risalah anti-dadah kepada kawan-kawan dia. So sekarang ni dah ramai yang start nak join kita cakap cool lah join kumpulan ni kan. So dia main music dia ada tempat semua tapi dia orang ni drug free. So dia orang selalu fikir dia wah drug free okey kali ni boleh join. Join kali ni boleh. Betul. Syaratnya kan. Syaratnya kan. Dulu band nama apa? Dulu band nama dalam tu ada ini. Second combat. Masih aktif aktif lagi? Masih sekarang ni nak aktif balik sebab Muslim ada family kan. So kita kena break dia. So sekarang dah start balik lah. Anak dah besar sikit dah boleh start balik. Tak sempat menyanyi dah. Dia memberi inspirasi kepada penyanyi-penyanyi baru. Sekarang saya slow sikit. Tapi anak-anak buah saya, apa band-band di bawah saya. So saya train doang. Dah ada protege dah. Supaya sampaikan mesej ni kepada orang ramai. So next year kita akan ada campaign for Anti Dadah. Kita akan buat launching di Johor Bahru. Pada 16 Februari. Untuk nama program tu Fun Fest. Kita dah jemput Tan Sri Muhyiddin Yassin untuk merasmikan YB Syed Saddiq untuk rasmikan larian dan kita jemput orang ramai lah untuk datang ke event tu. Baik. Okey, apa pun maklumat lanjut anda boleh ikuti laman mayanya di Drug Free Youth Association. Kita ada Instagram Drug Free Youth Malaysia. Lepas tu kita ada Facebook Drug Free Youth Malaysia. Dan Instagram, Twitter lah. Semua ada. Semua kalau nak follow saya Instagram X in seconds X. Jadi X tu maksudnya saya tak kita Drug Free lah. Terima kasih. Banyak ilmu. Baik, saya nak baca dia punya quote last sekali dalam buku ni. Dia kata Sikan sikit. Siapa yang membaca buku ini yakin kehidupan hari esok akan kekal senang seperti hari ini? Tanda soalan. Pastinya tiada jawapan untuk itu. Kita hanya berharap hari esok akan bertambah baik, kita akan bertambah kaya dan senang. Namun jika tidak bernasib baik, apa akan jadi pada masa depan kita? Dia timbulkan persoalan di situ supaya kita semua sentiasa buat yang terbaik supaya hari esok kita lebih baik, insyaAllah. Apapun berbalik pada diri sendiri, betul, keinginan betul. Diri sendiri. Terima kasih tuan, terima kasih banyak. Terima kasih, Cik Kai. Alright.